Kabar teman-teman. Jadi mengingat kembali momen 2 tahun lalu menjaga ini di Synchronize Fest tahun 2018. Iya, 2018. Sebelum nikah ya waktu itu. Sekarang udah nikah, udah ada bocil. Perkenalkan Saura.
dan yang kita bawakan adalah album Sahura. Teman-teman bisa khusus dapatkan CD-nya di store-nya di Majors sebelah. Dan kita juga bawa merchandise yang baru pertama dirilis ya Nabila. Belum ada di upload di medsos, tapi udah kita simpan di sini, di depan, bu depan. Jadi kalau kawan-kawan minat, di depan. Lagu berikutnya judulnya Rumah. Kami lihat banyak di teman-teman Pontianak kan, nggak nyuruh balik sih. Rumah buat semuanya. Thank you.
teman-teman udah lapar, udah pada makan sebelum turun? Udah pada makan. Ngomong-ngomong soal makanan, kali ini lagunya judulnya Makanan. Jadi ini tentang kerinduan seseorang kepada masakan ibu, masakan orang istri, masakan. Atau mungkin masakan mantan. Oh iya. Kamu rindu masakan mantan? Apa? Rindu masakan mantan. Ngomong-ngomong makanan nih, kita punya oleh-oleh dari Pontianak. Khusus buat teman-teman yang datang dan nonton Manjakani di siang hari ini, sore hari ini. Moga suka ya, selamat menikmati sambil kita mendengarkan asam pedas. Tiap-tiap kita tuh punya makanan favorit di rumah. Wahai kamu dan anak-anakku, yep. Tak lama lagi ku kan tiba di dermaga kasih kita bersama. Lepas sujud nanti kita nikmati. Tak lama lagi ku kan tiba di dermaga.
maka kasih kita bersama. Lepas sujud nanti kita nikmati bersama asam pedas di meja makan. Wahai kamu dan anak-anakku, tak lama lagi ku nanti di depan kekasihku bersama. Lepas sujud nanti kita nikmati bersama asam pedas di meja makan. Jujur lagu itu baru relate pas dinyanyikan setelah nikah dan punya anak. Di sini ada yang datang berpasangan, ada yang datang sendiri dan pasangannya enggak ikut. Saya pengen cerita sedikit. Kalau apa ya? Di dalam hubungan ya pasti ada pasang surutnya. Di dalam hubungan pasti ada pasang dan surut, sama kayak sungai. Jadi lagu ini tuh semenjak kita nikah, udah berapa tahun? 3 tahun ya Nabil? Tinggi. 3 tahun nih kita nikah ya? 3 tahun ya? 2 lah, 2. 2? Entah, seorangnya 2 tahun. Seorangnya 2 tahun. 3 ke 2? Ya lupa. Aduh. Semenjak kita nikah tuh ya banyak turun naiknya, entah itu emosi, namanya juga belajar ya. Jadi ada satu kali momen waktu itu ya kayaknya udah di ujung tanduk gitu, rumah tangga kita berdua tuh kayak ini udah akhir gitu. Tapi ya namanya pasangan ya, kita berbeda hitam dan putih, tinggi dan rendah, sabar dan ego kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya perbedaan. Jangan terlalu mempermasalahkan sebuah perbedaan, karena butuh perbedaan buat saling ngelengkapin kekurangan tali jiwa. Buat semuanya, selamat menyaksikan. Puja-puji orang.
usah kau beranjak, seimbangkan aku lebih lama dari sejenak. Akulah terang ujung puja-puji orang, tapi takkan mau tanpamu, atau butalah aku. Mungkin mataku yang tak terbiasa, mereka ditakdirkan bukan untuk kau tak ada. Curhatan ini, curhatan rumah tangga sebenarnya. Tapi untungnya ada Saura nih sebagai penengah nih, sebagai penyejuk. Sebagai penyejuk, jadi kalau Nabila jadi api, saya jadi api, ya Saura jadi airnya gitu. Tuning sebentar ya, teman-teman. Ya, silakan. Tuning enggak? Abang tuning. Enggak, udah. Tapi kadang kalau Saura dititip ke neneknya, kita berdua yang berapi-api kayak gitu. Sorry. Saya yakin kita semua pada hari ini yang masuk dalam ruangan ini pasti sedang ada masalah. Itu masalah yang kecil atau masalah yang besar. Jadi serumit apapun, sebesar apapun masalah kita, jangan putus asa, tetap cari jalan keluar, karena pasti ada hikmahnya. Sedikit banyak kita belajar dari ini. Berat benar kayak masalah abang yang ngomong siap tuh. Kecuali pinjol ya.
ya kalau pinjol pun itu masalah dan memang harus diselesaikan. Ada satu quote yang saya dapat dari Twitter. Kemenangan terbesar dari judi online adalah berhenti. Ah. Yeah. Oh iya. Menelapak kaki
serendah neraka. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Manjakani jauh-jauh kesini kita ada bawa CD sama merchandise. Jadi buat kawan-kawan yang berminat pengen jajan merchandise. Spesial ya harganya untuk di Synchronize Space spesial. Yoi. Lebih mahal nanti setelahnya. Iya, Nabila. Iya. Jadi CD ada di booth The Majors di sebelah kiri. Kalau di merchandise di boothnya merchandise sebelah kanan ya. Lagu berikutnya ini kita udah terus terang lagu ini yang udah bawa Manjakani kemana-mana. Mungkin teman-teman yang di sini juga sebagian besar kenal sama Manjakani dari lagu ini. Asmara Weda. Selamat menyaksikan. Iya. Jadi lagu ini yang memperkenalkan Manjakani ke teman-teman semua. Karena lagu ini juga yang pertama kali kita buat berdua. Menderita
Kita belum ada pegang-pegangan tangan. Jangan iri ya. Itu yang saya maksud tadi. Kalau Saura dititip ke neneknya, kita yang berapi-api berdua. Ya gitu. 18 pesen. Gimana teman-teman? Masih semangat ya sampai malam? Iya. Baru mulai kan kita. Tapi kita udah lagu terakhir nih. Belum ya? Makasih ya, terima kasih banyak ya buat semua yang hadir di sore hari ini. Ada Mas Lorju. Siap, saya dengar. Terima kasih buat Synchronize Festival, terima kasih buat The Majors, terima kasih juga buat abang-abang yang udah support dan tolong penampilan Manjakani sedemikian rupa. Ya. Oh iya, kita ada bawa ini, lupa ada bawa. Apa tuh? Kita ada bawa stiker, cuman enggak banyak. Nanti kalau mau setelah ini. Kalau enggak mungkin dilempar. Ya. Dari rep, iya. Lagu terakhir dari kami setelah lagu ini, tentunya kami pamit. Sampai ketemu lagi di lain waktu, tentunya dalam waktu dan momen yang lebih baik. Semoga ada kerinduan antara kita semua di sini, biar bisa ketemu lagi nanti. Amin. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.